قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Ustadz, yang mengatur kita bercelana cingkrang tadi dan wanita berjilbab itu menutupi aurat, itu diatur dalam mana? Kalau jilbab diatur dalam Al-Qur'an, Ahzab ayat 59. Kalau celana tadi ini di dalam Al-Qur'an dalam surat Luqman, wala tamshu fil ardi maraha. Janganlah kalian jalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Imam Az-Zahabi katakan bentuknya adalah memakai celana di bawah mata kaki. Nah, kemudian ditambahkan lagi dengan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi saya katakan baiknya ya memakai celana, di samping manfaatnya itu lebih bertakwa kata Nabi, lebih bersih, lebih awet celananya tadi ya, baiknya di atas mata kaki.